mandi yang menyegarkan adalah hal terbaik. Apa ini? Ivy, ayo naik. Kita akan bersenang-senang. Wow, teman-teman, aku segera datang. Luar biasa. Ayo berpesta. Aku sangat bosan. Ayo lihat kalender. Pesta. Malam ini. Yeay, itu Barbara. Aku datang. Jangan berisik, Ivy. Oke, kakek. Yeay, kita bisa berpesta. Diam. Kakekku benci kegaduhan. Nyalakan musiknya. Tidak boleh ada musik di pesta. Ya, setidaknya kita masih punya camilan. Yang harus kita lakukan hanyalah diam. Tulislah pesan. Ups. Pestanya batal. Ayo kita tidur. Apa itu pintu loteng? Iya, kita masuk ke sana. Ayo. Wow, Barbara. Cepat ke sini. Wow. Tempat ini sangat keren. Ini adalah tempat pesta yang sempurna. Pertama-tama, ayo kita bersih-bersih. Terserah kau saja. Aku akan singkirkan barang yang tak terpakai. Bebek yang lucu. Ayo berteman. Kardus-kardus ini harus dibuang. Barbara, aku kan sudah membuangnya. Bebek ini adalah peliharaan baruku. Dan vas ini akan jadi topiku. Untuk apa kau butuh penyedot itu? Tongkat berjalan. Aku sangat membutuhkannya. Oke. Aku akan bersih-bersih. Semua sampah-sampah ini harus dibuang. Bagaimana barang-barang ini ada di sini? Akhirnya, aku sudah selesai. Aku juga sudah selesai menata tempatku. Apa ini? Zona pantai. Ini terbuat dari barang-barang yang kau buang. Bagaimana menurutmu? Hasilnya sangat indah. Ups, tidak terlalu kuat. Akan kuhias loteng ini sesuai keinginanku. Lampu, lukisan, dan kursi yang nyaman. Sekarang kita bisa menginap di sini. Wow, ini sangat nyaman. Aku melupakan sesuatu. Apa itu? Ini kantong tidur tiup. Sepertinya begini. Tidak, mungkin begini. Aku akan masuk ke dalam. Ups, aku terbungkus. Ivy, tolong. Kantongnya menyerangku. Tenanglah. Kantong tidur ini jelas bukan milikmu. Jadi bolehkah aku duduk di kursi sudut? Kumohon. Tentu saja. Duduklah. Aku siap untuk menginap mewah. Butuh sesuatu untuk membuatnya spesial. Bagaimana kalau kita hias dengan lampu? Tidak, itu terlalu biasa. Baiklah, aku butuh sesuatu yang unik. Kalau bebek? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Barbara, apa kau suka gaya kisi-misi ini? Apa kalian tahu kisi-misi? Tulis di komentar ya. Aku sangat lapar. Aku juga. Ayo pesan pizza. Pengiriman pizza. Aku mau pizza yang besar ya. Jangan lama-lama. Pizzanya sudah sampai. Yeay. Biar aku yang ambil. Tunggu aku. Kakek ada di sana. Kita tidak boleh membangunkannya. Aku punya ide. Ayo cepat.
Para ninja sedang menjalankan misi yang sangat berbahaya. Kelihatannya seru. Kita harus diam. Barbara, berhentilah memandangi bunga. Pelan-pelan ya. Ukulele kecil yang lucu. Letakkan kembali. Iya, baiklah. Cepat bawa pizzanya ke loteng dengan hati-hati. Ups. Siapa di sana? Suara apa itu? Aku hanya salah dengar. Fiuh. Ayo, cepat pergi. Apa ini? Buka saja dan lihatlah. Wow, kotak makeup. Kita sangat beruntung. Ayo buat zona glamor. Sebuah cermin dan makeup favoritku. Lebih banyak makeup. Salon kecantikan loteng sudah dibuka. Oh iya, sudah siap. Sedikit perona pipi. Aku ingin bersinar. Ini warna favoritku. Sekarang kita terlihat cantik dan juga harum. Bisa-bisa aku mati lemas. Maafkan aku. Waktunya kecantikan. Masker wajah favoritku. Swafoto dulu. Sekarang ayo bersantai. Oh, kepalaku. Apa yang terjadi? Anak-anak, di mana kalian? Kakek sudah bangun. Kita harus menenangkannya. Berantakan sekali. Seluruh rumah ini menjadi kacau balau. Dia kesal karena sesuatu hal. Kakek. Kita harus segera pergi. Ayo menari. Kau siap untuk pertarungan menari? Pastinya. Ivy, tunjukkan kemampuanmu. Aku juga akan menari. Ivy dan Barbara, kami adalah Ratu Lantai Dansa. Kami sangat bergaya dan kami juga anggun. Aku sangat lelah. Kita butuh istirahat. Benar sekali. Fiu. Oh, ada soda. Ini kosong. Aku punya ide. Ayo. Bar dengan minuman menyegarkan adalah anugerah. Minuman, gelas, soda. Ayo tuang minumannya. Yeay, pesta terbaik yang pernah ada. Waktunya dongeng pengantar tidur yang menyeramkan. Begini ceritanya. Suatu malam yang gelap dan penuh badai. Aku akan menelponmu kembali. Bagaimana kotak ini bisa ada di sini? Sebuah foto lama. Oh. Ini menarik. Siapa itu? Mommy Long Legs. Dia tidak akan menemukanku. Dia menemukanku. Dia di sini. Shh, ini hanya mainan. Ayo kita pakai sebagai bantal. Baiklah. Kita harus pikirkan sesuatu yang lain. Aku tahu. Kita tutup dindingnya dengan plastik dan lapisi dengan cat yang bersinar dalam gelap. Kita akan cat seluruh dindingnya. Lalu buat cetakan tangan. Dan juga hati. Hasilnya sangat bagus. Aku akan mengajak Dorothy kirim undangan. Ups, aku tidak sengaja mengirim undangan ke semua kontakku. Ayo kita buka pintunya. Hei, ayo masuklah. Tolong, tenang ya, tutupi wajahnya. Berhasil. Pesta dimulai. Ini benar-benar seru.
Dari mana asal suara itu? Cucuku sudah mulai membuat ulah. Ivy, apa-apaan ini? Oh, apa ini? Foto lamaku. Kakek, apa itu kau? Iya, sayang. Aku adalah bintang pesta saat masih muda. Minggir, anak-anak. Biar kutunjukkan cara bersenang-senang. Wahoo! Aku benci sarang laba-laba. Lihat apa itu? Tenanglah, ini hanya cermin. Ayo kita swafoto. Tempat ini sangat menyenangkan. Ah! Bu! Takut ya? Hai, aku Sophie, manajer hotel yang terbengkalai ini. Ini aturannya. Kalian harus menyelesaikan tugas dan membuka laci. Salah satunya berisi hadiah. 10.000. Kalian akan kalah atau akan kaya raya. Oh, wow. Wow, kami siap untuk menang. Bebek, uang itu akan jadi milikku. Baiklah, bersiaplah untuk tantangan. Kalian harus menghancurkan pinjata dengan mata tertutup. Kami sudah siap. Layla memukul duluan. Kami siaran langsung. Hei pengikut, beritahu aku tempat terbaik untuk memukul. Oh tidak, aku mau pingsan. Hei, pinyata, di mana kau? Kemarilah, apa aku memukulnya? Bu! Apa? Oke, berhati-hatilah pinyata. Tidak lama lagi kau akan hancur. Bu! Ups, aku memukul sesuatu dan itu bukan pinyata. Apa yang terjadi? Hologramnya retak. Oh, lihat. Itu dia. Ah! Tenanglah. Hanya aku, Sophie, nyonya rumah yang tidak pernah berubah di hotel seram ini. Wow, dia terlihat nyata. Hologramnya sangat hidup. Luar biasa, teknologinya sangat canggih. Bahkan tidak tembus pandang. Aku hidup. Halo hologram, hentikan. Kita kembali ke tantangan. Dengarkan semuanya, ini tugas barunya. Kalian harus menemukan teman kalian. Oh, wow. Teman yang mana? Hah? Bukankah kami semua di sini? Teman yang itu. Apa? Di mana Ivy? Dia hilang. Ini foto saat menghilangnya Ivy. Waktu dimulai dari sekarang. Kita akan mencarinya. Cepat! Hai teman-teman, hal yang aneh terjadi pada kami. Bukan saatnya untuk siaran langsung. Ayo jalan! Ivy, apa kau di sini? Hei Barbara, berhentilah menakutiku. Layla, ayo kita cari. Kalian tidak tahu kan di mana aku? Ah, Layla, turun dan bantu aku. Ah, hantu! Kenapa kau menakutiku? Ayo! Ivy, ternyata kau di situ. Santai-santai di pesta. Ikutlah dengan kami. Tapi aku bersenang-senang di sini. Baiklah. Wow, tantangan baru. Kira-kira apa ya? Hai, Sophie. Hai semuanya. Apa kalian siap untuk tantangan? Letusan besar. Kalian harus meletuskan balon. Oh, aku suka meletuskan balon. Aku siap. Tunggu dulu. Jangan pakai batu. Ini tempat yang beradab. Kami punya topi tombak khusus. Ayo, Unicorn Mini. Berikan batunya padaku. Aduh, berat juga. Teman-teman, ayo habisi balon-balon itu. Aduh, kenapa kalian tidak menangkapku? Mulailah bekerja, sobat. Tidak ada satu balon pun yang bisa bertahan. Berhasil!
Ivy, kau baik-baik saja? Tidak, ini kuncinya. Akhirnya kita bisa membuka laci. Tidak ada apa-apa. Sial lagi. Tidak boleh, Bebek. Game ini untuk orang dewasa. Tugas selanjutnya adalah mengambil semua donat, tapi ditahan tali elastis. Ayo lakukan. Hai teman-teman, siapa yang suka donat? Aku akan mengambil satu. Oh, ini tidak berhasil. Tali ini menahanku. Ayo, hampir sampai. Aku tidak bisa. Hei, apa pohonnya menahanku? Oh, benar. Tali elastisnya. Ayo, hampir berhasil. Oh-oh. Tidak ada tali elastis yang bisa menahanku. Ayo, Bebek. Ya ampun, itu baru motivasi yang gila. Ivy mengalahkan tali elastis. Kerja bagus. Selamat, Ivy. Kunci ini milikmu. Di mana lacinya? Di sana. Bukalah, Barb. Apa isinya? Kosong. Semuanya, bersiaplah untuk tantangan baru. Kali ini kalian harus berswafoto. Itu saja? Wow. Baiklah, itu mudah. Woohoo. Ada syaratnya. Fotonya sambil minum jus lemon. Apa? Baiklah. Selamat berswafoto, Mas Sam. Itu sangat menjijikan. Tolong, jangan beritahu mereka. Ambil lemon kalian, para gadis. Kau duluan, Barbara. Iu, sangat menjijikan. Aku tidak bisa. Biar aku saja. Iu, ide siapa ini? Ini Layla. Teman-teman, lihat profesional sejati. Wow, bagaimana dia melakukannya? Oke, mari kita lihat swafoto kalian. Layla adalah ratu Instagram. Dia bahkan tidak bergeming. Berikan ponselnya. Apa yang bisa aku katakan? Mukanya sangat lucu, seperti kejang saraf. Kasihan, kau sangat keriput. Wow, Layla ini luar biasa. Ajari aku cara berswafoto. Itu mudah. Tersenyumlah. Tidak, seperti malaikat, bukan seperti monster. Angkat dagu. Ini dia. Sophie, mana kunci kami? Oh, benar. Ayo kita lanjutkan kelas swafotonya. Barbara, buka lacinya, cepat. Apa isinya? Sebuah buku. Wow, hadiah terbaik yang pernah ada. Apa yang ada di kotakku? Aduh, oh tidak, jangan paku. Itu terlalu tajam. Semoga saja isinya uang. Oh, busa yang lembut. Itu lebih baik. Aku suka pesta busa. Apa isi kotakku? Oh iya, $1 juta. Aku pantas mendapatkannya. Untuk tantangan selanjutnya, aku akan sembunyikan kunci di salah satu apel. Shh, kalian harus mengeluarkan apelnya dari air. Tidak, tidak, tidak. Tanpa tangan, tapi dengan gigi. Kami mengerti. Oke. Okay. Ivy yang pertama. Ayo, lakukan. Oke, apelnya dalam masalah. Ya, aku mendapatkan apel. Minggir. Barb, kau berikutnya. Baiklah, aku siap. Hitungan ketiga, aku akan mulai. Ayo, Barbara.
Aku tenggelam. Tolong. Kau baik-baik saja? Tidak, aku tidak bisa berenang. Layla, giliranmu. Oke, aku akan gunakan kepalaku. Pegang ponselnya. Mumpung tidak ada yang melihat, aku akan ambil dengan tanganku. Wow, lihat. Ini apelnya. Kita mendapatkan kuncinya. Sophie? Ah, hantu. Tidak, ini kami. Kami dapat kuncinya. Bagus, kalian bisa membuka lacinya. Jangan menakutiku seperti itu. Di mana ya? Yang ini. Ayo buka. Apa isinya? Tidak ada, hanya sampah. Siap untuk tugas baru? Kalian harus melepas kaos kaki kalian sambil memegang semangkuk slime menjijikan. Wow, kami siap. Ayo teman-teman. Phew, sangat sulit. Aku harus melatih appsku lebih banyak. Barbara, wajahmu jelek sekali. Aku hampir dapat. Satu kaki selesai. Tinggal satu lagi. Layla, kau tegang sekali. Seperti ujian fisika saja, bukan tantangan kaos kaki. Mangkuknya. Tenanglah, Ivy. Ivy, hentikan. Kau akan mengacaukannya. Oh tidak, slime menjijikan. Iu. Teman-teman, sepertinya kalian kalah. Slime itu cocok untuk kalian. Ivy, ini semua salahmu. Kita hampir menang. Kau tidak akan bisa lolos. Ini perang slime. Itu salahmu. Tidak, itu salahmu. Kita tidak akan mendapatkan uang karenamu. Lepaskan aku. Siap untuk tantangan terakhir? Bisakah mereka melakukannya? Sudah cukup berkelahinya. Ini yang harus kalian lakukan. Ada uang tersembunyi di laci teratas itu. Bisakah kalian mengambil? Wow, iya tentu saja. Ayo Barbara. Tapi ada syaratnya. Ivy yang harus lakukan. Oke, minggir semuanya. Aku siap. Oh, aku tidak bisa mencapainya. Aku tahu harus bagaimana. Layla, bantu aku. Ayo angkat Ivy. Sobat, kami siap membantu. Oke. Bersama-sama. Ya, kita mendapatkan uangnya. Persahabatan menolong kita. Dan kita kaya. Wahoo! Sampai jumpa, menginaplah di hotel berhantuku.